tiba juga TikTok apa? Beta anak SMA di Kesatuan Fong Barat Laut. Kebiasaan anak SMA kalau masa-masa SMA itu adalah masa mencari jati diri. Maaf lupa buka topi. Tambah ganteng saya. Jadi lihat masker. Masker itu kurang ganteng kan? Jadi baik, di masa SMA itu adalah masa mencari jati diri. Di mana banyak satu teman-teman itu kami satu komplot itu suka baku incar. Ada yang incar kakak kelas, ada yang adik kelas, ada juga yang wali kelas. Tapi saya bilang kalau wali kelas itu lu mimpi adek. Kebiasaan kami di kampung tapi kami itu pengen pacaran itu dengan orang-orang yang dari kota. Padahal dibandingkan kalau anak kota datang ke sini lihat begini, eh, ini apa ini? Ya pengalaman saya ini punya kakak ipar, dia dari Kupang. Waktu dia datang dari Kupang itu saya malah pikir dia itu Tanta Maria. Tanta Maria. Tapi saat saya di Kupang dong lihat saya itu, eh, siapa? Kak kelas berapa? SMA kelas 1. Oh, ipung kecil lah. Terus bertanya dia, kok kakak kelas berapa? SMA kelas 2. Awi besar, oh. Ngomong besar ya. Ya jadi baik. Di situ kami sempat kenalan dan menjalin hubungan. Tapi kami pun hubungan itu ke jembatan Termano. Putus sambung, putus sambung. Ada yang hukum beta, ada ini cinta kok apa? Kalau memang soal cinta, nah, om jujur sah. Kakak cari yang kedua. Tapi maaf, kakak masih sekolah. Sekian dari beta tuh saya, terima kasih. Yeah, it's all bad.